Halo Kak Cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Yang mau cuci mata boleh dipersilakan, yang mau belanja apalagi boleh banget ya Kak ya. Oke, kita mulai aja ya. Gampang banget kalau mau mau apa mau pesan ya Kak, langsung aja di screenshot kemudian chat ke toko bisa di WA melalui nomor 08 17 kali 277 ya Kak. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung ya. Tapi pesannya bukan kayak pesan tas baru ya Kak. Jadi kayak misalkan Kak ada lagi atau enggak ada. Ya satu satu barang ya satu gitu karena ini barang second ya Kak ya. Kecuali nanti ada datang lagi model yang sama ya tapi kondisinya pas 100% berbeda ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, aku punya Gucci Padlock. Ya, udah lama banget nggak ada Gucci Padlock. Ini Gucci Padlock, ya Kak. Ini bisa kakak tenteng, bisa kakak shoulder, bisa di crossbody juga ya. Dia lengkap dengan mainannya. Tuh, tapi mainannya tuh ketempelan sweater gini ya Kak. Ini bisa di... Oh, bisa lepas kok. Nih ya, bisa lepas ya. Tuh, bisa lepas ya Kak ya. Nih, hardware-nya warna emas. Di bagian sini juga emas muda ya. Belum ada korosi sama sekali, masih bagus banget tuh. Ya, oke, kita hitung ukurannya ya. Ini modelnya model yang dia standar ya, kecil ya. Ini size di 20, kemudian lebarnya di sekitar 6, kemudian tingginya di sekitar 15 ya, seperti itu. Ini kulit, kemudian di bagian sini dia kanvas. Kanvasnya bukan kanvas kain ya, Kak ya, yang seperti ini tuh. Ya, seperti itu. Ini fetternya lumayan aman ya, tapi di bagian sini dia kurang apa namanya? Kurang mulus ya, kurang mulus, bergerigi, ada kayak ketekan-ketekan, bagian belakangnya masih bagus, bagian pinggirnya ya, tuh bagian sini ada ketekan-ketekan, tapi masih bagus sih. Ya, belum rusak lopek itu enggak sih ya. Oke, kita masuk ke bagian dalam ya. Di bagian dalam ini juga sudah open, kemudian ini ujung-ujungnya masih bagus banget tuh. Ya, ujung-ujungnya masih mantap, masih belum ada rusak. Bagian bibir masih oke, ya Kak, dalamnya dia suede. Ya, tapi suedenya tuh udah yang bagus punya Kak, udah kayak kulit sih ini ya. Bukan suede biasa ini, tapi dia bukan kulit aku bilang ya. Ini kayak suede, tetap aku bilang suede aja. Satu kompartemen utama ini bersih banget ya Kak ya. Kemudian ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang, jahitannya udah rapi. Kemudian di sini Kak ada tag hitam. Di sini Gucci made in Italy, jahitannya udah bersatu ya, udah satu jahitan dan ini handmade, liatin jahitannya beda ya. Kemudian nomor serinya sudah cantik ya. Nomor serinya ada 12 angka. Bagus ya Kak ini. Nih, kalau ada yang mau Gucci padlocknya masih cantik ya Kak, kasih aku di harga Rp650.000 ya. Rp650.000. Kemudian next Kak, aku punya Tory Burch ya. Aku disclose dulu ini aku kayak apa namanya udah bosan sama tas ini ya Kak ya. Karena aku juga udah pakai, kemudian ya udahlah aku pengen jual aja ya Kak. Ini kulitnya masih bagus, warnanya warna putih ya. Nih seperti ini dan dia ada motifnya Kak. Tuh, dia ada motif, dia kulit di motif, kemudian ini kayak di apa? Dilapis sama plastik gitu ya. Lihat tuh. Dia udah presisi. Ini brandnya dari Tory Burch ya. Brandnya dari Tory Burch ya. Dia talinya seperti ini Kak. Dia talinya tali rantai. Ini aku kasih tali rantainya karena tadinya dia pakainya dia datangnya cuman tas begini doang, tas tenteng. Jadi aku kasih tali ya, kalau Kakak suka dipasang, kalau enggak ya udah ya. Dilepas aja, disimpan baik-baik ya. Ini Kak, kita ukur kompartemennya aja ya. Ini tuh size-nya di 16. Kemudian lebarnya itu di sekitar 5 sampai 6 cm dan tingginya itu di sekitar 15 ya, tingginya di sekitar 15 gitu ya. Hardware-nya warna emas ya, hardware-nya warna emas, ada pemakaian sedikit ya di sini Tory Burch. Untuk fetter, kulit itu masih aman banget Kak. Ini kulit asli ya Kak ya. Kemudian di bagian dalamnya kita buka ya, nih. Ya, ini kulitnya masih bagus ya. Fetter-fetter di bagian bibir masih bagus, masih aman ya. Ini ada 1-2 kompartemen ya Kak. Kemudian di bagian belakang itu ada Tory Burch. Di sini zipernya sudah YKK ya Kak. Zipernya sudah YKK, ada satu kantong. Kemudian di bagian sini Kak ada made in China. Ya, ada nomor serinya di tahun 2018 ya. Seperti itu ya Kak. Kulitnya ini ada pemakaian. Ya, ada pemakaian sedikit bagian sini sama bagian sini kayak berbulu gitu ya Kak. Ini cantik pakai banget, tapi karena aku udah bosan, aku mau jual oleng aja ya Kak ya. Ini kalau ada yang mau aja, ini Tory Burch lengkap dengan nomor seri ya Kak. Zipper sudah YKK, sudah dia kalau menurut aku nih ya. Tapi kembali lagi ke preferensi Kakak masing-masing ya. Kalau aku kan, kalau penjual kan bebas aja ya ngomongnya ya. Oh, di bagian belakang ada pocket ya Kak ya. Nih, ya Kak, ini Kak kasih aku kalau ada yang mau di 5,5 aja. Aku jual cepet ya, di 5,5 aja. Oke, Tory Burch udah lengkap
ya kak. Kemudian berikutnya aku mau kasih Chanel. Ini Chanel warna merah ya. Ini Chanel Gabriel. Dia bahannya tweed dan kulit ya. Chanel Gabriel warna merah, dia tweed. Tweed tuh kayak gini ya kak. Biasanya Chanel itu dia terkenal sama tweednya ya. Jadi dia itu tweednya itu bahan kain ini ya kak ya. Dia bikin buat setelan ya, buat setelan perempuan. Biasanya dia pakai bahan tweed seperti ini. Ini lucu banget, jarang ada ya. Bahan tweed warna merah, kemudian di sininya kulit asli. Kulit ya kak ya, nih. Bagian ujung-ujungnya masih aman, masih bersih banget. Bagian bibir masih bagus ya kak. Ini Chanelnya tuh kalau Gabriel tuh dua warna kak. Warna perak sama warna kayak abu, apa, hitam gitu ya hardware-nya ya. Nih, seperti itu ya. Dia tuh talinya begini. Ya, dia tuh double talinya begini. Ada warna emas sama warna yang peraknya. Kemudian di bagian atas juga sama tuh. Dia tongolannya gini ya pak, pak lagi, kak, pakunya ya, warnanya warna perak hitam gini sama warna emas ya, seperti itu. Oke, ini kita ukur dulu ya kak. Ini size dia yang small sih ya, yang small. Ini di size 20, lebarnya di sekitar 7 ya, 7. Tingginya di 16, tinggi di 16 ya. Ini kak, kita masuk ya. Dalamnya masih rapi banget, satu kompartemen utama ya. Dia apa, dia katun ya kak ya. Dua poket tanpa zipper bagian depan, satu poket dengan zipper di bagian belakang. Tarikan zippernya sudah Chanel, logo Chanel. Kemudian di sini Chanel made in France. Kemudian di bagian belakangnya itu dia ada holonya ya kak ya. Holonya yang cantik punya di seri 1 ya. Oke ya, ini cantik pakai banget ya. Si Chanel tweed warna merah, kasih aku di 6,5 aja ya, di 650 ribu. Kemudian next ya kak, aku punya Chanel lagi nih, kulit. Kulit asli warna putih ya, kulit asli warna putih, cantik banget nih ya. Dia dia ada long strap, tapi dia bukan strap kulit ya kak. Jadi dia kulit dicampur dengan apa namanya nih, rantai begini, dan ada talinya, ada gantungannya nih. Lucu banget ya. Jadi dia strapnya bukan kulit semuanya begini ya tuh, tapi dia di mix ya. Ini handlenya kulit ya. Ini tuh kulitnya bagus banget kak. Tuh kulitnya bagus banget ya. Tuh bagian ujung-ujungnya masih aman ya. Bagian depan ada Chanel Paris ya. Chanelnya masih bagus banget. Bagian belakang dia ada satu pocket ya. Dalamnya pocketnya tuh kayak bahan jeans gitu ya. Bahan jeans, jahitannya masih bagus. Ini tuh ukurannya ya kak. Ukurannya itu di 18, kemudian tingginya di sekitar 13 ya kak, lebarnya di sekitar 5. Ini bisa, masih bisa banget muat handphone sama buat dompet ya. Tuh ya, kulitnya masih oke ya, masih oke banget. Cuman di sini kayak kena kuku gitu, kemudian di bagian sini juga kayak kena kuku ya, kayaknya kuku orang yang punya dulu panjang nih ya kak ya. Tapi itu di bagian dalam sih ya kak, tuh ya. Selebihnya masih oke, dalamnya masih rapi banget ya, kayak jeans gitu ya, denim. Kemudian di sini satu kompartemen utama, satu pocket tanpa zip, dengan zipper di bagian belakang ya kak ya. Zippernya sudah Chanel, zippernya aman, inner nggak ada masalah ya. Di sini plat besi Chanel made in Italy ya, plat besi. Kemudian ada nomor serinya ya, nomor serinya sudah lengkap dengan hologram ya. Ini udah tembus ya di seri 1. Ini cantik banget kak, tapi kondisinya ya gitu ya. Yang ini ya aku belum repair ya, aku belum repair tuh kak ya. Dia kayak ada kena apa, kena kuku ya kak ya. Nih kalau ada yang mau aja ya kak, kasih aku di 470 aja deh. 470, padahal ini made in Italy loh. Ya ampun, kena kuku. Nih selanjutnya kak, aku punya Chanel Diamond. Aduh, kalau kakak cek nih kakak, aku sengaja kasih kakak lama ya, biar kakak bisa cek pakai Google Lens ya. Coba cek, ini Chanel jarang ada ya kak. Ini namanya Chanel Black Diamond atau apa gitu, karena dia ada begininya tuh. Dia kayak ada keramik ya, keramik, kayak bukan keramik, apa sih yang buat giok gitu tuh, yang kayak gitu ya kak di sebelah sini. Ya ini kayak kayak marmer gitu kak, tuh ya, bermotif dia ya. Hardware-nya masih cakep, warnanya warna emas ya. Ini emasnya emas bakar, jadi dia bukan yang markilong gitu ya kak ya. Ini talinya, rantainya, dia pakai rantai di mix dengan kulit ya, mix tali rantai ya, bagus ya. Ini rantainya masih bagus ya, sama kulitnya tuh beda ya, bagus, enak aku lihat pegangnya ya. Ini kak, tuh
ukurannya kecil, cuma segini aku aja. Ya, ukurannya cuma sekecil ini aku aja. Kita ukur dulu size-nya di 17, kemudian tingginya di 14, kemudian lebarnya di sekitar 5,5. Kak, ini tuh bagus banget ya, dan sudah presisi. Kakak bisa lihat ya, sudah presisi ya. Tuh, sudah presisi ya. Tuh. Aduh, cakep banget ini sebenarnya tuh. Ya, bagian sini masih aman. Bagian sini masih aman. Ya, cuman yang bikin aku sedih adalah dia tuh aku enggak ngerti Kak penyimpanannya bagaimana. Ini enggak robek sih ya, cuman kayak kulitnya lihat. Tuh. Apa sih ini? Kulitnya kayak mengambang gitu Kak, tuh, kayak gini. Tapi dia enggak ini. Dia kulitnya masih di situ dan enggak ada yang letek sama sekali. Tuh. Ya, tuh. Kayak gitu, makanya aku tetap menawarkan kakak, siapa tahu kakak ada yang bisa memperbaiki atau yang mau, karena ini jarang ada dan ini bagus banget kulitnya, ini kulitnya bagus banget, yang sebelah sini mantap. Kok kakak pegang kak, ya kok kakak pegang kak, ini kulitnya kulit bener nih, kulit asli, tapi aku gak ngerti sebelah sini kenapa, karena memang gini kak, tasnya itu ya, tas itu memang ada bagian yang misalkan nih, bagian luar semuanya full kulit asli, tapi bagian dalam itu ternyata sintetis, ya, tapi kan kita kulit-kulit sintetis sekarang udah beda ya kak ya, cuman kalau aku kak ya, kalau aku pribadi ya, kalau aku bilang, ini yang bagian depan ya, bodinya, itu memang iya, ya, cuman bagian sini aku nggak yakin karena dia tuh kayak ngambang gitu tuh. Tuh. Lihat ya, kayak ini kulit bisa lepas gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, dia kayak dasar sama kulit luarnya tuh kayak itu ya, Kak. Apa, mau berpisah gitu. Cuman, ini tuh sama sekali nggak ada yang robek. Ya, jadi kalau kakak tanya, Kak, marupak nggak? Nggak marupak. Cuman seperti ini. Ya, makanya aku pelan-pelan kasih lihat kakak ya, kondisinya seperti apa. Ya, Kak, ini lihat tuh. Ini tuh magnet, Kak, ya. Magnetnya seperti ini. Jadi, benar-benar, tuh. Ya, dia bentuknya aja udah bentuk diamond kayak gini. Ya, di sini sudah Chanel logonya. Ya, ini Chanel Paris. Ya, Chanel made in France. Ya, di sini udah open box. Lihat, aduh, cakep banget, Kak, sebenarnya ini. Makanya aku agak sedih, ya. Ini dalamnya satu kompartemen utama. Dia tuh kanvas super tebal. Satu pocket tanpa zipper di bagian belakang. Dan nomor serinya di holo, ya. Itu udah cantik dan udah tembus, ya. Di seri 1. Aduh, cakep ya, Kak. Dalamnya tuh cakep. Yang mengganggu hanya ini aja. Ini buat yang mau aja, ya, Kak. Buat yang mau, ya. Kalau ada yang mau, kasih aku ini, Kak. Di harga Rp420.000, ya. Rp420.000 cantik banget, nih. Ya, cantik banget. Jarang ada. Rp420.000. Oke, Kak. Itu aja ya. Sudah aku review semua. Kalau kakak-kakak ada yang suka, langsung aja di screenshot. Kemudian chat ke toko bisa di WA. Melalui nomor 08-17-277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Ya, terima kasih. Oh iya, aku mau kasih tahu. Video yang aku posting dari hari Jumat sampai hari Selasa. Ya, mulai tanggal hari ini. Tanggal berapa sih? Hari Jumat. Ya, itu ya. Dari hari Jumat sampai hari Selasa. Tanggal 26, itu akan aku rekap, ya, akan aku rekap pengirimannya di hari Rabu. Jadi semua pengiriman akan aku kerjakan di hari Rabu, karena aku mau liburan dulu ya, Kak, ya, izin ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Nanti resinya aku WA seperti biasa, ya.